Ngapain lu bawa gituan sih, Wen? Kan kita mau ke puncak sama komandan. Kok ke puncak ngapain sih? Lah, orang kita lagi mau nangkep penjahat ke puncak. Oh, iya. Ini mau nangkep penjahat? Lah iya. Akhirnya kita dapat tugas yang serius. Yuh, bukan selama serius. Kita di kantor tugasnya cuma ngelawak, ngelawak, ngelawak. Bosen. Sama, di sini juga ngelawak. Cuma kayaknya si Fori udah mulai agak bosan di dalam. Makanya di luar. Oh iya iya iya. Kita nangkep penjahat, ribet banget. Pak Sueb. Pak Sueb. Komandan tiap masuk ke sini pasti beda-beda. Pak Sueb, Pak Suu, siapa lagi? Maksudnya yang baris itu loh. Pasukan. Nah itu maksudnya. Kita sudah mendapatkan target kita. Penjahatnya sudah terdeteksi. Jadi sekarang kita akan menangkap mereka. Ciri-cirinya seperti ini. Mana mukanya, Komandan? Duh, tugas kita mencari mukanya di mana? Bukan dong. Ya minimal ada mukanya. Ketahuan kalau kayak gini kan siluet doang. Iya. Bisa, ini bisa siapa aja. Kita bagi tugas. Oke. Penangkapan ini akan dibantu oleh Pak Alex. Siap. Ini dari tim K9. Oke. Siap. Dan juga ini, kambingnya ini luar biasa. Anjing dong. Ini posisi berbahaya. Kenapa? Ada yang ngikutin kita. Bukan, itu kameramen. Oh. Kadal burik monitor. Kadal celentang menunggu korban. Bagaimana pemantauan dari atas? Saya dan Andika melihat dari sini tidak ada yang berenang dan tidak ada yang kelelep. Jadi aman ya, kita boleh pulang. Bukan melihat orang berenang mah kelelep. Penjahat. Jadi kita jadi Baywatch. Pak Wendy, coba lihat ke kanan itu ada mbak-mbak lagi mandi tuh. Ada. Gak ada mbak-mbak, mas-mas yang mandi, woi. Oh salah kalau begitu. Oh ini, itu ada orang mencurigakan tuh. Tuh. Oh iya benar, sesuai sama ciri-cirinya. Ah, komandan. Target pelaku sepertinya sudah masuk ke perangkap. Oke, monitor. Kita akan tangkap dari sini. Biarkan mereka masuk dulu. Ya, dia mulai masuk. Ya. Sergap. Kejar. Sergap. Ayo dia. Dapet tuh. Rasain lo, makanya lo, jangan maling lo. Tangkep aja, gigit aja tuh. Lihat komandan kita takut malah. Jangan jauh dong. Bagaimana maju dong, komandan. Memantau, ntar kalau misalnya anjingnya kalah, gue maju. Bagaimana, aman? Aman. Hei, turun. Ayo. Turun. Wah, hebat banget. Inilah kehebatannya. Den K9 ini, Pak Alex nih. Ini spesialis untuk nangkap penjahat tuh dengan menggunakan binatang ini. Oke, hah? Kalau gitu kita bawa ke ruang BAP aja, Komandan. Iya, kalau gitu kita bawa, kita interogasi aja langsung ya. Oke. Siapa nih sebenarnya? Apa maksud dia mencuri-curi ini? Oke, Pak Alex, boleh diamankan dulu? Boleh diamankan, dibawa. Iya, kita nggak ada yang berani mendekat nih masalahnya. Ayo. Oke, kamu ikut dengan kami. Kamu ikut. Ayo. Ya. Bawa. Kamu ikut. Bawa. Saya bawa barang bukti. Ayo, ikut ke kantor. Ini barang bukti? Iya. Ini berarti bukti? Iya. Virgon dong? Bukan dong, itu lagu. Hei, Bapak kaget saya. Di sini ngapain? Bapak kesana, Pak. Kesana, Pak. Akhirnya kita bisa ngerasain dapat penjahat ditepok tanganin. Berasa jadi polisi pukulan komandan. Kita buka nih siapa sebenarnya? Buka, Pak Dika. Baju saya dulu ya, Pak. Baju saya dulu, Pak. Berat. Nah, udah gitu. Ini apaan saya lagi mau dibuka? Buka! Waduh! Ada rambutnya, Pak? Bapak, saya kalau kemana-mana ini kan jimat saya. Kayaknya kalau nggak pakai ginian bisa ribet. Kenapa emangnya? Ya, kan menyala. Nang aman. Nih lihat tuh, ada lampunya dua. Ada teman. Iya. Waduh, Anda melakukan kejahatan apa? Anda mengambil apa? Ini, Pak. Coba kita bongkar. Iya. Jangan sampai saya komando ini anjing nih. Jangan, Pak. Aduh, saya udah paling ngeri banget media, wah. Pak. Wah. Aduh. Iya kan saya ngambil ini karena saya kan tiap hari bikin vlog, Pak. Bikin vlog pakai mesin tik. Kamera pakai mesin. Kamera. Saya buat bikin skripsi, soalnya kan saya kuliah, Pak. Saya jangan pelin-pelan ya. Jawab sejujur-jujurnya atau gigit.
Eh jangan jangan. Wow. Woi jangan jangan pak pak. Gue juga kaget. Jangan jangan. Gila. Eh lu mau nakutin Bang Opi? Ya. Eh tiga yang takut. Iya. Waduh. Anda ditanya serius bercanda mulu ya. Saya kasih tahu tuh anjing dari tadi nggak ikut briefing. Ya. Jadi jangan macem-macem. Kita masukin ke sel aja deh kalau begitu. Biar saya yang bawa Pak Wendy. Iya. Oh, dia. Eh masuk masuk. Wah, siapa lagi nih? Ini siapa lagi? Mau membebaskan kawan saya. Hah? Mau tukar gunting? Hei! Guling! Guling! Ini anggota, guling. Ini anggota kita. Anggota kita ini. Hah? Ambil aja, Pak. Jangan dong. Jangan dong. Pak Alex! Pak Alex! Wah. Tuh, lihat. Wah, wah, wah. Udah aus nih. Wow. Men. Kamu bebas, kamu bebas. Kamu bebas, kamu bebas. Wah. Terima kasih Pak Alex. Dia bisa menghitung ya? Bisa. Dia ini pernah 5 kali kasus pencurian, 2 kali perampokan. Berarti totalnya ada berapa kasus? Berapa? Wah. Wah. 7 kali. Selamat, karena kamu benar, kamu dapat 2 juta rupiah. Laki, Bang Opi ini pernah beli telur 10. Terus tiba-tiba jatuh di jalan 2, abis itu diminta sama tetangga 3. Sisa berapa telurnya, Laki? Berapa? Wah. Wah. Ala ulang tahun lagi nih. Ayo. Lu banget beruangnya. Salah. Siapa lu kaget banget? Mau keluar dia, mau keluar. Lu kira mau nyium gua lu. Ih. Banget, Pak. Dia bisa atraksi pakai balon. Hah? Yang bohong. Coba. Eh, udah ngapain dia? No. No. Coba. Gua suruh melet. Apa maksudnya? Siapa namanya, Pak, ini? Laki. Laki. Anjing aja namanya Laki. Oh, yang laki-laki. Apa nih? Diapain? Nanti dipecahin sama Laki. Oh, dipecahin? Pernah meleset gak dia, Pak? Saya ngeri-ngeri meleset nih. Yang namanya itu. Eh, ntar dulu. Belum siap, Pak. Ini dikempit aja nih. Dikempit aja. Agak bawah. Oke. Laki, yang ini ya. Oke. Jangan yang lain. Oh! Oke, yuk. Sampai kapanpun aku tetap mencintai kamu. Uish. Apakah kamu mencintai aku? Kat, make up. Make upnya ketuaan nih.